Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, telah menjadi sosok sentral dalam peta politik Indonesia. Sejak terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses dan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi membawa visi dan misinya ke tingkat nasional. Dalam konten YouTube ini, kita akan merinci beberapa aspek kunci dari kepemimpinan Presiden Jokowi dan dampaknya terhadap transformasi Indonesia. Salah satu fokus utama Jokowi adalah pengembangan infrastruktur. Program strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara telah mengalami percepatan signifikan di bawah kepemimpinannya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Presiden Jokowi juga mengutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program seperti Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan keterampilan kepada jutaan orang. Selain itu, kebijakan peningkatan investasi dan perbaikan iklim usaha diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Transformasi birokrasi merupakan bagian krusial dari visi Jokowi. Upaya memangkas regulasi yang berbelit, mengurangi birokrasi, dan mendorong penerapan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik adalah langkah-langkah strategis yang diambil untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Kepemimpinan Jokowi diuji oleh berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19. Konten ini juga akan membahas bagaimana pemerintahannya menangani krisis kesehatan tersebut, termasuk kebijakan lockdown, percepatan vaksinasi, dan langkah-langkah lainnya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi juga tidak luput dari kritik dan tantangan. Konten ini akan memberikan pandangan seimbang dengan menyajikan beberapa kritik yang dihadapi Jokowi dalam menjalankan pemerintah HI serta cara pemerintah menanggapi. Dengan menyajikan konten yang berimbang, tajam, dan informatif, video ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang transformasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dari pembangunan infrastruktur hingga penanganan krisis. Konten ini menggali berbagai aspek yang membentuk jejaknya dalam sejarah politik Indonesia.